Risma Wulandari, yang lebih dikenal sebagai Neneng Wulandari, adalah seorang aktris dan pelawak tunggal berkebangsaan Indonesia. Neneng pertama kali bergabung di komunitas Stand Up Indo Garut, lalu berpindah ke komunitas Stand Up Indo Bogor, dan kemudian mengikuti audisi Stand Up Comedy Academy musim ketiga di Bandung. Dalam kompetisi tersebut, ia dimentori oleh Isman Hasuryaman dan berhasil meraih juara keempat. Debutnya sebagai aktris ia lakoni lewat sinetron Religi Amanah Wali 2 tahun 2018. Ia pun dipercaya untuk memerankan tokoh yang sama di sekuel sinetron tersebut hingga Amanah Wali 4 tahun 2020. Popularitasnya memuncak dengan perannya sebagai Endah di film Imperfect, Karir, Cinta dan Timbangan di tahun 2019. Meski hanya sebagai pemeran pendukung, namun ia tak kalah mencuri perhatian. Kesuksesannya beradu akting bersama Zaza Utari, Kiki Saputri, dan Aci Resti dalam film garapan Ernest Prakasa itu pun akhirnya dibuat versi spin-off dalam webseries bertajuk Imperfect The Series di tahun 2021. Film lainnya yang diperankan Neneng adalah Dimsum Martabak, Sabar Ini Ujian, Ranah Tiga Warna, dan Yuni. Aktif sebagai aktris tak lantas membuatnya meninggalkan profesi utamanya. Ia tetap aktif sebagai komika dan kerap diundang di berbagai acara on-air maupun off-air. Berikut biodata Neneng Wulandari. Nama lengkap, Risma Wulandari. Nama panggung, Neneng Wulandari. Nama panggilan, Neneng. Tempat tanggal lahir, Garut, Jawa Barat, tanggal 6 Maret tahun 1998. Umur, 25 tahun. Agama, Islam. Profesi, komika, aktris, dan presenter. Tahun aktif, 2017 hingga sekarang. Instagram, @nenengrismawulandari.